Nama saya Afiq. Saya daripada Selangor lah. Jadi cerita yang orang cakap pasal karak ni, saya ingat lah. Sebab member banyak dah cerita pasal kadang-kadang dia bawa kereta malam kan. Saya adalah dua kali. Dalam 2 tahun lepas kot pergi ke Kuantan. Tak pernah pergi, first time pergilah. Kali kedua tu, first time pergi kita pun tak tahu apa cerita sangat kan. Nasib baik ada 3 orang nak kereta. Kali kedua tu kena pergi juga lagi sekali. Pergi seorang. Ada satu part ni, tak tahulah nak cakap. Saya bawa kereta tapi rasa ni memang seorang dalam kereta kan. Tapi rasa macam ada orang kat belakang. Jadi macam kita pun tak sedap lah kan. Kalau seorang dalam kereta tu pasang lah lagu kuat-kuat belasah. Tapi bila part tu yang ada satu part tu dia cakap angin lintang tu, tak tahulah nak cakap. Tapi sebenarnya adalah sekali dua kita pandang ke belakang lah. Buat berani sikit kan. Pasang lagu kuat sikit, relax sikit. Tapi bila kita tengok ke belakang, nampak macam ada jasad sikit dekat belakang. Jadi tu yang saya betul-betul tak pernah pergi naik seorang lah lepas tu. Kalau naik pun mesti member 3-4 orang. Jadi itulah orang kata keras sikit tempat tu kan. Kita pun tak percayalah, tak pernah pergi. Tapi dah pergi seorang tu, tu lah last lah nak pergi seorang-seorang macam tu.